Seorang pria dan wanita di Batubara, Sumatera Utara dibawa warga ke kantor polisi akibat diduga melakukan aksi mesum di jalan. Seakan tidak peduli dengan warga yang datang dan berkerumun melihat aksi mereka, pasangan ini tetap tidur sembari berpelukan mesra. Mengutip halodoc.com, sang wanita diduga mengalami vaginismus atau pengencangan otot-otot di sekitar organ kewanitaan. Penyebab vaginismus beragam, namun umumnya karena faktor psikoseksual. Peluk dia itu di pinggiran orang, jadi duduk situ. Bahkan ditolak-tolakin orang pun dia tetap senyum, tetap pelukan. Orang aneh bini di mobil. Di Sampang, Madura, Jawa Timur, amarah warga nyaris tak terbendung melihat perbuatan mesum yang dilakukan dua sejoli di dalam sebuah mobil di depan pasar yang sudah tutup. Warga awalnya tidak menaruh curiga, namun karena terlalu lama berhenti dan mobil bergoyang, warga kemudian datang menghampiri. Awal ada mobil plat luar kota jenis Luxio yang sudah sering kali atau dapat dihitung 3 kali di tempat yang sama berhenti dengan durasi waktu lebih dari 1 jam. Di kejadian yang ketiga, masyarakat sekitar sudah mulai curiga. Hasil penyidikan sementara, kedua pelaku bukanlah suami istri. Pelaku perempuan merupakan aparatur sipil negara yang dikonfirmasi polisi sudah bersuami. Tim Liputan CNN Indonesia.